Oke, kali ini Numi mau unboxing laptop Dell E6420. Nah, ini kondisi barangnya kayak gini. Ini kayak gini. Nggak ada yang sobek. Oke. Nah, ini kayak begini. Ini kita taruh dulu. Terus ini kosong. Ngomong-ngomong, ini barangnya second. Langsung aja kita buka. Nah, ini laptopnya kita keluarin dulu. Nah, terus isinya kita keluarin semua. Nah, ini ada mouse, terus ada adaptornya. Ini adaptornya. Nah, ini kosong. Nah, ini adaptornya kayak gini. Kabelnya oke, nggak ada yang rusak. Adaptornya nggak ada yang penyok. Nah, ini mouse-nya kita buka kayak begini. Oke. Nah, ini laptopnya masih dibungkus bubble. Nah, sekarang kita buka. Nah, ini seperti ini, masih dibungkus plastik. Nah, ini untuk bagian bawahnya seperti ini. Oke, nggak ada yang lecet. Nah, ini lumayan berat. Nah, yang bagian sini oke, masih mulus. Oke, nggak ada yang lecet. Ini juga masih disegel. Nah, ini baterainya juga masih bagus. Nah, untuk bagian atasnya kayak gini, masih dipastikin. Oke. Nah, ini kita buka. Nah, ini ada kuncinya. Kita geser dulu ke kiri. Oke, kita buka. Nah, ini pas dibuka kayak begini. Bagian tombol powernya ada di kanan atas, terus volume di kanan, di samping kanan. Kayak begini, layarnya masih diplastikin. Nah, kita tes, kita nyalain. Oke, menyala. Ini nah, layarnya masih berfungsi dengan baik. Oke, nah ini mouse juga masih berfungsi. Cukup bagus untuk barang second. Itu aja dari Numi. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.